Kurang lu, pancek kurang ge. Siap. Jokowi pesan-pesan. Pak Rw, kan ini nanam arbasia. Jadi kemungkinan harapannya ke depan gimana gitu Pak Rw? Bisa diceritakan untuk masyarakat yang banyak. Yang pertama ini adalah penghijauan. Penghijauan area tanah wakaf Gunung Gadog. Dan yang kedua untuk pemberdayaan nanti mudah-mudahan ada hasil. Yang kemarin juga alhamdulillah ada hasil untuk pemberdayaan masyarakat juga. Amin. Jadi ya, ini bukan pertama kali untuk menanam arbiso gitunya Pak RW? Bukan, ini sudah yang seberapa? Yang ketiga kali ya, yang ketiga kali. Kita sudah panen dua kali, alhamdulillah bisa dapat kemarin ada apa pos kamling gitu kan, buat masjid juga adalah, alhamdulillah. Oh, jadi keharapannya jadi masyarakat supaya bisa menuruti langkah Pak RW gitu ya. Siapapun yang jadi Pak RW-nya itu ya harapan ke depannya gitu. Betul, betul. Dan bisa menjaga dan merawat ini tanaman karena ini adalah milik kita bersama gitu. Ya, terima kasih Pak RW atas penjelasannya. Itulah pemirsa semua di warga Serang Sari dan juga warga RW 13. Itulah wawancara kami dengan Bapak RW menanam arbasia untuk yang kedepannya. Siap. Oke, guys. Terima kasih Pak RW. Iya, terima kasih. Libur dulu ngereknya, kita menanam dulu yang apa bro? Arba uni. Oh, apa ngobat tuh? Tuh bakal nanti ngurak bro. Ngurak. Mana bro, mana? Ngurak. Oh ini gimana caranya bro? Kembang bro. Kembang menanam bro. Temanin aja makan juga layu layu yang murah mantap juga mantap yang murah bro. Kok tanam kan? Elon. Elon. Tadi heula tuh. Ade. Tadi heula tuh. Wes lah. Jadi harus. Nah, kenapa tuh?
Nangis mereka tetap.